Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi dengan saya Sumadi di channel Dunia Ikan Gabus. Ya, ini kita melihat pembesaran. Ini pembesaran menggunakan jaring apung ya. Ini pakannya sudah menggunakan pelet PF 1000. Ya, jadi ini karamba ya di kolam tanah ya, dimana karambanya di atas juga sudah ditutup dengan waring. Nah, lubang di bagian atas waring itu usahakan pelet seperti ini brojol ya, jadi dilempar tuh langsung brojol ke bawah. Ya, itu kita lihat lahap sekali ya makannya. Dan ini kolam, ini karena kolam tanah ya, nggak pernah diganti airnya. Jadi nggak pernah diganti karena memang hanya kolam dari air sawah ya. Dari sejak kecil ini, dari umur bibit 1 bulan. Nah, sekarang sudah berusia 2 bulan, ya 1 bulan. Jadi sejak umur 0 itu sudah 2 bulan. Ini pakan sudah menggunakan PF 1000. Nah, satu karamba ini dengan ukuran karamba 2x5. 2x5 ketinggian 1 meter 20 karambanya. Di sini kita isi 2000 ekor. Ya. Nah, di sini pun sama pemirsa, ini juga pembesaran dengan menggunakan karamba juga ya, kita beri makan saat ini menggunakan pelet ya, PF. Iya, itu lahap sekali makanannya. PF 1000 ini sudah. Dan di sini untuk kolam tanah seperti ini kita nggak perlu nguras ya, nggak perlu ganti air ya. Kalau memang kondisi airnya tetap stabil ketinggiannya ya, kita nggak perlu nguras sampai nanti panen. Dengan kondisi air diam, ya tidak mengalir ya. Sama, ini kolamnya sama dengan yang sana tadi. Ini 2x5 kita isi 2000 ekor. Ya. Ini pakannya menggunakan pakan PF 1000. Nah, untuk yang sebelah sini, ini pembesaran ini sudah berusia 4 bulan, pemirsa, sudah 4 bulan. 4 bulan pakanannya sudah menggunakan Min 2. Ya, sudah menggunakan Min 2. Nah, karena desain jaringnya ini kurang besar, harusnya ini jaringnya ini di agak gede sedikit yang bagian atas. Jadi kalau diberi makan menggunakan Min 1 itu dia bisa brojol ya, bisa keluar. Nah, ini kita pasang reed di sini. Ya, karena nanti kalau ngambil atau memasukkan itu saat panen lebih mudah di sini. Dan juga ini meminimalisir ikan lompat keluar ya kalau sudah gede, karena tertutup bagian atasnya. Nah, pakannya kita menggunakan, sudah menggunakan Min 2 782 ya. Kita akan memberi makan ya, pemirsa. Nah, ya, lahap sekali ikannya, sudah berusia 4 bulan ya. Nah, dalam kolam karamba ini ukuran 2x5 ini, yang ini cuman kita isi 1000 aja, karena memang ini mau kita besarkan sampai 500 gram ya, sampai 500 gram. Ini kalau kita lihat dari awal tebar ini, alhamdulillah tidak ada kematian ya, sama sekali bagus ya. Ini pakan menggunakan Min 2. Ya, kira-kira sekarang ikannya di usia 4 bulan ini baru sekitar 1,5. Ya, 1,5 on ya. Karena kita dalam memberi makan untuk yang di sini ini sehari bisa, wah, banyak kali ya, bisa 7 kali, 8 kali pemberian makan pelet yang ada di kolam ini. Ya.
Dan kalau kelihatan ikannya ukurannya hampir rata-rata sama, jadi tidak besar kecil, karena kita memberikan makannya juga sering sekali kita memberikan makan. Nah, yang di luar kolam ini juga ada ikannya ini ya, yang di luar kolam. Yang di luar kolam juga ada ikan gabusnya, di luar karamba. Dan suasana di kolam ini memang terbuka ya, jadi tidak ada peneduh sama sekali ya, panas los ya itu di atas. Jadi sehat sekali untuk kondisi ikan yang ada di sini. Bisa. Kita beri makan lagi. Ya, itu. Kita beri makan lagi. Wow. Jadi kita memberikan makan untuk yang di sini memang agak sering ya, sering. Karena memang kalau yang ini 1000 ekor ini memang kita rencanakan juga untuk kita akan besarkan menjadi induk ya. Induk ya, memang induk yang makannya pelet. Nah, induk yang makannya pelet, karena memang ini untuk uji coba induk kita sendiri. Akan kita produksi untuk sendiri. Tidak dijual untuk induk yang makanannya pelet. Ya, kita akan coba dengan protein pelet 50% ya. Bagaimana nanti hasil induk yang dihasilkan. Nah, ini juga di sini banyak tanaman apu-apu ini ya. Jadi pemirsa atau teman-teman yang membutuhkan tanaman apu-apu ya, kalau pas datang ke sini ambil aja gratis, banyak sekali, melimpah dan besar-besar lagi, subur-subur. Ya, jadi kalau ada yang membutuhkan tanaman air untuk induk, silahkan nanti kalau hari Minggu bisa ke sini bisa minta ya, nanti kita ambilkan. Oke pemirsa, ini pembesaran di karamba. Jaring ya, tetap ikuti terus channel Dunia Ikan Gabus ya. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.